Halo sahabat Cicalo, kembali lagi bersama saya Guntara Ahmad dalam program Cicalo News. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa informasi kepada Anda. Berita pertama datang dari kegiatan rutinitas mingguan, salah satunya kegiatan senam bersama yang dilaksanakan pada hari Jumat 14 Oktober 2022. Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 07.20 sampai dengan 08.30 di lapangan utama kampus SMK Negeri 1 Cikalong Kulon. Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi kelas 11 dan kelas 12 semua jurusan. Beserta guru-guru SMK Negeri 1 Cikalong Kulon pun turut mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bapak Haji Samsudin selaku Waka Kesiswaan yang dipimpin oleh Ibu Reni selaku pelatih senam. Kegiatan ini diawali dengan senam pemanasan dan diakhiri dengan senam pendinginan. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kesehatan tubuh para siswa-siswi, membantu mengenal pelajaran sosial, menghilangkan stres, dan meningkatkan semangat belajar para siswa dan siswi SMK Negeri 1 Cikalong Kulon. Berita selanjutnya datang dari kegiatan Jumat Bersih atau biasa disebut dengan Jumsi. Kegiatan ini dilaksanakan secara bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan senam pada hari Jumat 14 Oktober 2022. Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi kelas 10 serta wali kelas masing-masing untuk membantu berlangsungnya kegiatan Jumsi. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk melatih kebersamaan para murid dan meningkatkan sikap gotong royong serta agar mencegah ancaman penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kurang terjaga kebersihannya. Berita ketiga datang dari kegiatan sosial. Kegiatan ketiga datang dari kegiatan sosialisasi pemagangan ke luar negeri bersama BKK SMK Negeri 1 Cikalong Kulon yang dilaksanakan pada hari Jumat 14 Oktober 2022. Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 08.30 sampai dengan 13.00 di RPS Atu SMK Negeri 1 Cikalong Kulon. Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi program keahlian ATPH atau ATU dan diikuti oleh Direktur sekaligus Owner HAC Hotel Akademik Cianjur, Bapak Haji Ana Suryana. Tak luput juga mahasiswi dari HAC ikut hadir dalam sosialisasi ini, yaitu Kasandi Ramadan, serta didampingi oleh Kajur dari program keahlian tersebut. Kegiatan ini dibuka langsung oleh BKK, yakni Ibu Yayah Rokayah. Diadakan sosialisasi agar lulusan kelas 12 atau para calon pemagang dapat menyiapkan segala sesuatu sebelum pemberangkatan ke luar negeri. Berita keempat datang dari kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan pada hari Jumat 14 Oktober tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan dari pukul 13 sampai dengan 15.30 di lapangan utama kampus SMK Negeri 1 Cikalong Kulon. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa-siswi kelas 10 APHP 1 sampai 3 yang dibimbing oleh Ibu Liasri selaku guru pembina pramuka, Ibu Siska selaku kesiswaan, Ibu Ratna selaku pembina paskibra dan dibimbing langsung oleh para wali kelasnya masing-masing. Beserta siswa pembimbing terdiri dari 10 anggota kepramukaan dan 7 anggota dari ekstrakurikuler paskibra. Kegiatan ini diawali dengan pemberian materi tentang kode kehormatan pramuka, pelatihan PBB, dan kegiatannya ditutup dengan doa bersama. Tujuan dari kegiatan ini dilaksanakan karena ekstrakurikuler pramuka adalah ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh seluruh siswa-siswi di SMK Negeri 1 Cikalong Kulon. Maka dari itu dilaksanakan kegiatan kepramukaan setiap hari Jumat dan berlaku untuk seluruh siswa-siswi di semua jurusan. Selamat siang Kak, mohon maaf mengganggu waktunya. Boleh memperkenalkan diri dengan siapa dan sebagai apa di kegiatan kali ini? Perkenalkan, saya Alizien Ramadan. Saya sebagai pelaksana kegiatan kepramukaan di SMKN 1 Cikalong ini. Dan pramuka ini sedang mengadakan suatu kegiatan. Nah, boleh dijelaskan kira-kira kegiatan itu kegiatan apa?
Nah, saat ini kita mengadakan kegiatan yaitu kegiatan pelatihan kepramukaan terhadap seluruh siswa dan siswi SMKN 1 Cikalong Kulon. Untuk tujuannya sendiri boleh dijelaskan kira-kira tujuannya itu untuk apa? Nah, tujuan dari acara ini yaitu supaya semua siswa dan siswi SMKN 1 Cikalong Kulon setidaknya mengenal kepramukaan minimal 1 kali dalam 3 tahun. Oke, dan untuk pesertanya sendiri itu tuh untuk seluruh siswa dari seluruh angkatan atau bagaimana? Nah, pesertanya sendiri semua, pesertanya sendiri yaitu semua anggota siswa dan siswi SMKN 1 Cikalong Kulon. Dan ini dibagi menjadi 5 kegiatan yaitu yang dilaksanakan oleh setiap jurusannya. Jadi hanya untuk angkatan kelas 10 saja? Iya. Oke, dan kira-kira harapannya sendiri nih dari Kang Ali selaku ketua, kira-kira harapan apa yang diharapkan setelah kegiatan ini berlangsung? Harapan saya semoga kedepannya siswa dan siswi SMKN 1 Cikalong ini lebih mengenal dan mengetahui apa itu pramuka, dan harapan saya semoga semua siswa dan siswa dan siswi SMKN 1 Cikalong Kulon dapat mengembangkan minat mereka harapan saya semoga semua siswa siswi SMKN 1 Cikalong lebih mengenal pramuka dan meningkatkan minat mereka terhadap kepramukaan. Oke, mungkin itu saja Kak untuk kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya dan selamat siang. Terima kasih. Berita selanjutnya datang dari kegiatan keputrian yang dilaksanakan di Masjid At-Tarbiyah SMK Negeri 1 Cikalong Kulon pada hari Jumat 14 Oktober tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan dari pukul 11.45 sampai dengan 12.15. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswi dari semua jurusan. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ibu Aidida selaku Ketua Irma dan Ekstrakurikuler Kerohanian, serta membaca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama bersama-sama dan dipimpin langsung oleh mahasiswi PPL. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mendidik siswi-siswi SMK Negeri 1 Cikalong Kulon menjadi disiplin dan pembelajaran ilmu agama. Mendapat pengetahuan baru seputar agama Islam, lebih tepatnya mengenai wanita. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan, dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel Cicalo TV untuk mendapatkan informasi lainnya. Saya Guntara Ahmad dan kru yang bertugas pamit undur diri. Cicalo, dolar.